dan mendapat tempat ketujuh paling besar di dunia. Ketujuh. Wow. Saya kira hanya di Malaysia, tapi ketujuh di dunia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu 5 shopping mall terbesar di Malaysia. Wow. Pasti salah satu destinasi yang ingin kita datengin, ya kan? Nah, ketika di Malaysia adalah shopping mall. Karena ibu-ibu, ya kan, pasangan kita, istri kita itu pasti seneng apabila ke shopping mall. Meskipun nggak beli-beli sebenarnya, guys, ya. Cuman lihat-lihat aja, kalau ada yang menarik baru kita ambil, seperti itu kan. Nah, langsung saja kita play videonya. Dan di sini dari Niza San. Ini kayaknya orang Jepang atau gimana, guys, ya. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Halo, welcome. Halo. Jadi hari ini Niza akan share dengan kamu. Oke. Okay. 5 shopping mall yang paling besar di Malaysia. Wow. Ini Niza selalu buat collection pasal mall yang paling besar di negara jiran. Kali ini Niza akan share dengan kamu 5 shopping mall yang paling besar dekat Malaysia. Wow. Okay. Let's go. So guys, tempat yang nomor 5 adalah Aeon Bukit Tinggi dekat Selangor. Okay. Selangor. Bukit Tinggi ini dibuka kepada customer pada tahun 2007. Okay. Dengan keluasan 2.2 juta kaki persegi. Wow, ini luas banget. Tapi Niza sendiri pun belum pernah pergi. Dia ada banyak outlet. Oke. Aha. 500 shop lot di dalam. Oh. Kamu boleh jumpa di dalam. Memang sangat luas. Oke. Tempat adalah Queen Bay Mall dekat Pulau Pinang, utara Malaysia. Oh, Pulau Pinang. Wah, jauh-jauh ternyata, guys. Saya kira istilahnya enggak jauh banget gitu ya. Ternyata ini jauh banget asli. Ke Pulau Pinang gitu kan. Selangor. Saya kira dekat KLCC. Wow, besarnya. Mantap. Semua boleh jumpa dekat situ. Tempat yang ketiga adalah Berjaya Times Square. Wow. Tengah-tengah Kuala Lumpur. Oh, Times Square. Yang biasa teman-teman naik ke sana gitu ya. Kayak Fikri kemarin sama Anton itu ya. Dia mempunyai lebih 1,000 okay. Shop load di dalam. Dekat sini, Berjaya Times Square ini memang best. Sebab wow. Dalam dia tuh bukan setakat shopping mall kamu boleh jumpa, tapi ada cinema yang paling besar dekat Malaysia. Wede. Dia ada Indo Theme Park di dalam. Okay. Satu yang paling best, Berjaya Times Square ini adalah 4/10 bangunan paling besar di dunia mengikut. Wow. Luasan satu bangunan Berjaya Times Square ini adalah 7.9 juta kaki persegi. Wow. Dan ada play-nya juga ya. Nah, ini Indo Theme Park kayaknya ya. Keren banget. Wow. Shopping mall paling besar. Ini Mesir kah? Adalah terletak di Petaling Jaya. Oh, Petaling Jaya. Sunway Pyramid Mall. Wow. Melalui 3 fasa, Sunway Pyramid Mall ini mempunyai keluasan 4.6 juta kaki persegi. Wow. Oke, okay, Sunway. Memang nuansa hewan-hewan gitu ya. Lepas tuh yang paling best lagi dalam. Oke. Okay. So guys, kita okay. Sudah menghampiri tempat pertama. Sebelum Niza sebut tempat pertama, Niza mention beberapa shopping mall yang paling famous dan kira besar juga dekat Kuala Lumpur. Ini aha. Adalah shopping mall yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. So, okay, dalam setiap tempat pasti ada. Kayak saya istilahnya, meskipun ada mall-mall besar,
Kayak di Solo itu ada beberapa mall ya. Ada Depak, ada Hartono Mall, terus ada juga Solo Square, ada Paragon, ada Grand Mall. Ya ada sekitar 5 ya, 5 mall yang ada di Solo guys. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita lihat yang paling besar itu ada Paragon mungkin. Kayaknya ini guys, yang paling besar Hartono Mall dan The Park, setelah itu Paragon, setelah itu Solo Square, baru ke Grand Mall, seperti itu. Dan kalau kita melihat lagi, ada mall tertua. Tertua itu adalah Grand Mall guys. Nah di situ, jadi sebelum yang lain ada, Grand Mall ini sudah ada, seperti itu guys. Dan kalau dari segi ramai pengunjungnya ataupun yang paling diminati, itu antara 2 ataupun 3 saja, seperti itu guys. Nah yang pertama yang paling banyak diminati kalau menurut saya ya, yang selalu ke situ dan banyak banget orang di situ, yang pertama adalah Solo Square, yang kedua adalah Grand Mall, yang ketiga adalah Solo Paragon. Kenapa? Kenapa di sini ramai banget? Karena di sini itu tempatnya lebih dekat dengan perkotaan, seperti itu. Beda halnya kayak di Hartono Mall ataupun The Park. Nah, itu kita harus ke sana dulu, seperti itu. Tapi kalau weekend pasti penuh. Nah, yang kita lihat di sini adalah keseharian. Jadi hari-hari kalau kita ke mall itu yang rame yang mana? Nah, antara 3 itu, yaitu Grand Mall, Solo Square dan juga Paragon. Nah, teman-teman kalau ke Solo nanti bisa main-main, bisa juga istilahnya mengitari lah sehari itu, enggak apa-apa, seperti itu, guys. Keren sih. Kita ada Oke. Di Valley Shopping Mall. Oke. Dengan luas 1.7 juta kaki persegi. Gila, gila. Yang terletak dekat Kuala Lumpur. So, selain daripada itu, kita ada KLCC yang wow, ya yeah, KLCC. Segitiga emas Kuala Lumpur bersebelahan. Wih, dengan cantik banget. Surya KLCC. Berdekatan ya. Dengan Berjaya Tanjung. Ini sama halnya kayak GI mungkin kalau di Jakarta ya. Karena pusat ya, pusat ibu kotanya seperti itu, guys. KLCC yang juga mempunyai luasan 1.5 juta kaki persegi. Selain itu dia bersebelahan dengan Aquaria Kuala Lumpur. Selain daripada itu, kita juga ada pavilion ini juga terkenal ini. Pada tahun 2007 yang ini Niza memang setakat lalu saja, sebab kalau shopping dekat sana memang kebanyakan orang fokus pergi beli untuk branded item. Branded item. Okay. Nomor 1 yang paling besar di Malaysia adalah One Utama Mall. One Utama, kok baru dengar ya guys ya? One Utama Mall. Utama Mall yang terletak di Bandar Utama Selangor. Bandar ini Utama telah Selangor dibuka kepada customer daripada tahun 1995. Wow, lama banget. Memang sudah lama mall ini. Mall yang agak lama juga. Dan paling besar di Malaysia. Dan mendapat tempat ketujuh paling besar di dunia. Ketujuh? Wow! Saya kira hanya di Malaysia, tapi ketujuh di dunia, guys. One Mall Utama. Dan saya baru dengar ya namanya ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kita kayak udah familiar banget dengan nama-nama mallnya. Tapi yang bagian ini, One Utama Mall ini, baru pertama kali saya dengar, guys. Dan ternyata wow, ketujuh ya, terbesar di dunia guys. Mantap sudah banget ya. Upgrade baru-baru sehingga mempunyai keluasan 5.9 juta kaki persegi setakat ini. Dan mempunyai lebih daripada 700 shoplop di dalam. Lepas itu dia ada 2 cinema di dalam. Keren. Orang KL Selangor memang suka pergi shopping dekat sini. Semua ada di dalam ni. So itulah dia shopping mall yang paling besar di Malaysia. Mantap sih. Komen dekat bawah mall mana yang kamu paling suka pergi, yang kamu paling shop suka utama bawa pemilik kamu jalan-jalan, yang paling kamu suka shopping ataupun window shopping, ataupun kamu mempunyai mall yang lebih kecil daripada yang Niza sebut ni yang kamu suka pergi. Okay. Itu saja daripada Niza. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Okay, guys. Sudah selesai videonya. Dan kita akan melihat juga ya komentar-komentar yang ada di sini guys. Di video ini besar juga ya mall di Malaysia dan cantik. Ini orang Indonesia yang komen ya. Aku udah pernah ke 5 besar mall di Malaysia, terutama Sunway Pyramid. Sering sekali dulu ke situ. Sunway Pyramid ada di Subang Jaya. Bukan ada di Petaling Jaya. Subang Jaya.
Salam dari Lombok. Weh, dari Lombok ya guys ya. Maaf guys, ini agak rame karena di depan itu masih ada pengerjaan rumah orang ya. Mungkin dari tadi ada suara ketok-ketok, ada mesin, ada dan lain sebagainya. Sorry banget ya. Nah, di sini enggak tahu biasanya dia startnya jam 9 tapi jam segini sudah mulai guys ya. Semoga enggak begitu mengganggu ya teman-teman sekalian. Terbaik miss, bukan senang nih, kena buat riset dulu dan full watch sudi singgah rumah kecil kami. Oke, Kak coba 5 shopping tertinggi di Malaysia. Aku pi Maidin Mall saja, beli barang dapur dan apa-apa mustahak. Oke, malas nak pergi mall. Besar, buat habis masa aku saja. Alamak. Oke, aku penakar, aku orang Malaysia. Sekarang aku tinggal di kampung dulu sebentar. Nanti aku mau ke Malaysia lagi, ke mall jarang, ke mall itu. Oke, okay. Aku tak paham juga masuk komentar dia tuh. Kalau mall yang paling baru 2021 apa ya namanya yang lokasinya jauh gitu. Saya suka One Utama Mall, oke, okay, karena dia dekat rumah saya. Iyalah, kalau dekat pasti senang lah. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Oh iya guys, buat teman-teman semua, mungkin 2022 ini ada mall lagi yang lebih besar daripada yang disebutkan tadi guys. Silahkan komen di bawah ya kan. Biar saya juga tahu mall-mall yang ada di Malaysia. Ada berapa mall kah di Malaysia? Atau ada berapa mall di KL? Ada berapa mall di Selangor? Di Kedah? Ya pokoknya setiap negeri lah. Ada berapa mall gitu guys ya. Tolong komentar ya guys supaya saya tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.